Segmen Inspirasi Ramadan kembali hadir menemani waktu puasa Anda untuk menghadirkan informasi seputar Ramadan. Saudara, baju baru saat lebaran untuk para narapidana di lapas kelas 2B Sukabumi sepertinya bukan impian belaka. Berkat kerjasama dari Disnaker dan Badami, para narapidana dapat mengembangkan keahlian dari pelatihan menjahit. Ada pemandangan berbeda dari lapas kelas 2B Sukabumi, Jawa Barat. Di bulan Ramadan kali ini, lapas kelas 2B Sukabumi kembali menggelar pelatihan menjahit pakaian untuk para narapidana. Pelatihan pembuatan baju ini dimanfaatkan oleh para napi untuk membuat pakaian lebaran nanti. Banyak yang bikin pola, cara mengukur, cara menjahit, cara memotong, yang benar. Kedepannya dari pelatihan ini berharap untuk apa, berwirausaha Pak atau apa? Ya mudah-mudahan untuk pelanggan nanti bisa berbekal di masa depan. Intinya bisa mengembangkan di luar sana. Pelatihan menjahit juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi dan Badami Kota Sukabumi. Kalapas kelas 2B Sukabumi mengatakan, sebelumnya para napi ini sudah mendapatkan pelatihan menjahit dan untuk sekarang lebih mengembangkan keahliannya dan menjadikan bekal nanti setelah keluar dari lapas Sukabumi. Baik untuk mengembangkan usahanya sendiri maupun bekerja di bidangnya. Ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat mengembangkan skill mereka yang ada supaya mereka dapat membuka usaha. Titik beratkan oleh pihak LPK dan Disnaker agar mereka dapat membuka usaha mereka sendiri di rumah. Tapi tidak tertutup kemungkinan mereka juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan konveksi karena mereka mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh LPK maupun dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Pengembangan keahlian di dalam lapas juga sebagai bekal para napi agar tidak kembali melanggar pidana dan masuk dalam jeratan jeruji besi. Tim Liputan, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.